Sebuah tas mencurigakan ditemukan di area Masjid Besar Fadlullah Araja Winangun. Jihandak Polda Jawa Barat meledakkan tas ransel tersebut yang diduga bom di Cirebon, Jawa Barat. Upaya penjinakan bom menggunakan alat khusus tim Jihandak Polda Jawa Barat. Usai peledakan, tim Jihandak melakukan pengecekan isi tas selama 10 menit lebih. Namun dari dalam tas hanya ditemukan jam waker dan pakaian. Jadi dari barang yang kita curigain tadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim Jibom dari Satlimo Polda Jabar dan alhamdulillah sudah disterilkan di situasi aman. Karena sekarang situasinya lagi rawan bom, jadi tadi untuk memastikan barang itu ada bomnya atau tidak, disterilkan oleh tim Jibom untuk dipancing ledakan dan isinya.